Terasa kali kata orang Tanjung Balai. Roti itu dibelah dua. Di antara roti itu ada lumer-lumer durian. Jadi alhamdulillah hari ini kita mau buat review sekaligus reaction. Tapi di sini berhubungan dengan cita rasa. Hari ini yang sedang viral di media sosial. Namanya Rolling Durian. Saking viralnya Rolling Durian ini, ada teman beberapa minggu yang lalu dia pesan tanggal 4 Agustus nanti baru ready. Begitu saking banyaknya, saking viralnya antusias masyarakat dengan Rolling Durian ini. Bagaimana rasanya? Ayo kita nikmati, cicipi sekarang. Pesanan, kita kemarin order dengan teman kita yang dia pengusaha bakery juga. Ini dia, Ziva. Oke guys, kita langsung unboxing roti yang sedang viral ini. Ini sekarang juga ada di Tanjung Balai. Ya, ini dia. Cendeng! Masya Allah. Oke guys, kita lihat langsung apa-apa aja dalamnya nih. Kalau aromanya udah sudah semerbak lah ini duriannya. Bentuk dari durian, rolling durian ini. Nah, ini dia, kita lihat dari samping, dari tengahnya. Semua durian guys, tengah-tengahnya penuh dengan durian. Ini keju. Ini keju. Ini durian ini. Nah, durian ini. Coba guys ya, kita makan ini. Jadi di tengah-tengahnya durian ini. Ini tengah-tengahnya durian dan di atasnya. Oh, Masya Allah. Dahsyat. Ini duriannya terasa banget. Terasa kali kata orang Tanjung Balai. Duriannya pun luber. Ini guys, ini bisa dilihat dari sini. Ini durian semua ini. Jadi rolling durian ini memang cita rasa terbaru dari orang-orang yang pecinta bakery. Sebenarnya saya pun nggak pala terlalu fanatik dengan bakery ya, tapi ini ditambah lagi saya memang doyan durian. Nah, jadi dicampur antara roti bakery dengan durian. Ini dia, bisa kita lihat. Jadi duriannya itu dia di tengah dari di antara roti tadi. Roti itu dibelah dua. Di antara roti itu ada lumer-lumer durian. Di atasnya dikasih lagi dengan mayones atau dengan keju lagi sepertinya. Jadi bagi kamu yang mau order bisa ada sekarang Tanjung Balai. Rasa rolling durian. Sorry guys, kalau makan jelek kali. Aroma duriannya sungguh
Cakep, cakep, cakep. Amin, amin, amin. Enak juga. Oke. Oh. Tiga potong ada sudah hampir kenyang kita. Kayak mana satu bulatan itu. Oke, kita telepon dulu yang punyanya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi.